Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru aja menerima paket tadi. Penasaran ya isinya apa? Mari kita buka paketnya. Dan inilah isinya, guys. Wow, paket masih lama ya, guys. Nah, ini masih disegel. Ini Xiaomi yang gue pesan adalah Xiaomi Redmi 5 Prime. Dipesan dari Tokopedia. Nah, di sini ada beberapa ini. Contohnya, ini layarnya 5,5 inch. Kameranya ini sepertinya 13 megapiksel untuk kamera belakang. Dengan baterai 3000 mAh dan Snapdragon 425 Qualcomm. Di sini kelihatan dengan RAM 3 GB dan memori internal 32 GB. Nah, gua udah gak sabar langsung aja kita bedah. Fungsinya untuk charger dan bertukar data. Nah, ini ada kepala sensor dan terakhir di sini ada kita nyalakan HP-nya sekarang. Kita nyalakan. Ini kok pakai ini semuanya bahasa Cina ya? Kayaknya dikirim dari Cina asli gitu. Kalau kelihatannya ini terlalu membingungkan gitu loh, bahasa Cina semua, guys. Tapi ya ini RAM-nya nggak apa-apa kok, RAM 3 GB, 32 GB. Terus di sini seperti biasa ada tombol power dan tombol volume. Oke, kita tapi dengan 29 dengan Android OS juga. Ini 9 ya, canggih banget ya. Gue penasaran ini kameranya berapa ya. Oke, kita buka spesifikasinya. Di pas tengah editan ternyata itu yang gua direkam sama adik gua itu isinya itu blur, jadi gua rekamnya dari aplikasi rekam layar aja. Ini kita buka spesifikasi ponselnya. Nah, ini gua ini videonya dibuat dua bulan yang lalu setelah HP-nya si baru. Yang ini gak usah, ini diabaikan aja ya. Yang ini diabaikan saja. Ini jadi ponsel ini namanya Redmi 5A. Gue bilangnya Redmi Note 5A lah, Xiaomi Note 5A. Ini yang sebenarnya adalah Redmi 5A. Gue salah waktu itu dadakan unboxing dadakan, jadinya gue salah itu ya, salah. Pasal gue tahu ini ternyata Redmi 5A. Ini Androidnya ini adalah Android Nougat. Kalau kalian lihat Nougat, okay. Ini terus ada Persi MIUI. Persi MIUI ini sebelumnya waktu itu 9 atau 9,5 ya. Ini sekarang udah diperbarui jadi 9,6. Untuk RAM ini cukup besar, 3 GB. Dan ini penyimpanan internalnya
30 GB, dan untuk layar pun resolusi layar ini 720p cukup bagus. Oke. Itu dia tentang Xiaomi Redmi 5A. Ini unboxing HP barunya, lanjutannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam video ini. Semoga tetap menikmati. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.